الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala sebagai Allah, sebagai Tuhan yang ciptakan kita daripada tiada kepada ada. Itu adalah nikmat yang limpah kurnia kepada kita. Hendaklah kita tertanam di dalam hati kata Allah Subhanahu wa ta'ala hendak baik kepada kita. InsyaAllah pada perjumpaan Jumaat hari ini, insyaAllah khutbah minggu ini maudaknya siapakah Allah Jalla wa'ala. Kita sebagai orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana terkadang kita keluar tubik daripada perut ibu kita dalam keadaan kita itu beriman, ibu bapa kita orang yang beriman, kita ni daripada bakar yang beriman, terkadang kita itu lucuk dan tidak tertanam di dalam hati dengan cara sebenarnya siapakah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita beriman dengannya. Allah Subhanahu wa ta'ala ni, kita mari dengar sendiri kata Tuhan ni nak mengenalkan diri dia macam mana di dalam Al-Quranul Karim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengenal lagu mana akan Allah Jalla wa ala sebagai Tuhan. Tidak ada makhluk yang ada di atas muka bumi ini dan tidak ada makhluk yang lebih kenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman di dalam Al-Quran sebagai dia nak mengenalkan diri dia kepada kita, kata dia ni siapa. Allah Ta'ala telah sabda kata syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyaksi kepada diri dia sendiri, kata tidak ada Tuhan yang patut layak manusia itu mengabdikan diri kepadanya malaikan dia hanya jua. Dialah yang melakukan keadilan dan yang menyaksi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu asa dan tunggal. Tidak ada Tuhan yang patut layak kita ibadat kepadanya malaikan dia oleh para-para malaikat kemudian daripada itu, dan oleh para-para ahli ilmu daripada kalangan ulama al-muslimin. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kita ni nak ayat kepada kita kata dia adalah Tuhan yang patut layak manusia sekaliannya mengabdikan, sujudkan dahi kita ni dan dua lutut dan tangan kita ni, muka kita ni kepadanya. Itu tujuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak mengenalkan diri dia di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mula-mula mengenalkan diri dia di dalam Al-Quran. Tidak ada siapa yang mengenalkan diri Allah di dalam mana-mana kita hak molek patut layak kita kena ambil tahu, iaitu daripada diri Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri sebagaimana kita telah dengar di dalam Al-Quranul Karim. Dan kita ni lekat di bibir mulut kita tiap-tiap kali kita selepas daripada kita semaya,
kita baca satu ayat daripada ayat Al-Quran, ya Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya di dalam Al-Quran itu, ayat itu Nabi kata sesiapa setelah daripada dia beri salam kemudian dia bacakan ayat itu, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi kita ayat kata tidak ada perantaraan dia dengan syurga malaikat mati, iaitu ayat apa? Iaitu ayatul kursi. Ayat kursi ini sebagai ayat ya Allah Subhanahu wa taala mengenalkan diri dia juga di dalam Al-Quran. Allah taala telah firman di dalam Al-Quran kata, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Maksud gapo hak kita dak baca di bibir mulut kita tu? Allah Taala kata, Allahu la ilaha illahu. Cuba kita perhati pada isi kandungan ayat Al-Kursi, ini adalah ayat yang Tuhan nak mengenalkan diri Tuhan kita. Allah yang tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri kita kepadanya. Dia tu yang hidup, Al-Hayy, yang dia tu hidup, Al-Qayyum, makna Allah Subhanahu wa taala ada tidak tupai kepada mana-mana makhluk. Itu makna Al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tak mengantuk dan tidak tidur. Itu makna kata la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Makna kata Tuhan ni tak tidur. Allah Subhanahu wa taala jangan kata nak tidur, tak mengantuk. Ini menunjuk kata Allahu jalla wa ala maha kuasa. Kalau manusia kita tak tidur boleh kata 24 jam ataupun apa nama lah 48 jam nescaya nak masuk hospital. Itu menunjuk kata manusia kita ni adalah lemah. Allah Subhanahu wa taala nak ayat pada kita kata dia tak tidur tu alamat kata dia adalah Tuhan yang kuasa, yang patut manusia itu mengabdikan sembah dia, puja dia, pujuk dia, minta pertolongan daripadanya. Itu sebagai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tuhan ayat lagi kata lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kita dah tengok langit, kita dah tengok bumi ni milik bagi siapa? Milik bagi aku, Tuhan kata. Langit dan bumi ni milik bagi Allah Jalla wa Ala. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Tidak ada makhluk mana-mana nak boleh tolong makhluk yang lain, walaupun para malaikat yang ada di langit, walaupun para-para rasul yang ada di atas muka bumi ini, walaupun para awliya illah, walaupun siapa pun, depan Allah Subhanahu wa taala tak ada dia boleh pandang-pandang nak syafaat kepada orang tu, nak beri pertolongan kepada orang ni. Dak, malaikat bi idznihi, malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kama dia tu hayat kata lagi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Ta'ala ni tahu amalah, wahai anak Adam. Kata Allah Ta'ala ni tahu amalah yang kita telah kerja. Dan amalan yang lagi kita akan buat, Tuhan tahu. Di ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perkara itu tidak sulit, tidak sunyi di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah Tuhan raya kepada kita kata, wa yuhadzirukumullahu nafsahu wallahu ra'ufun bil'ibad. Allah Ta'ala ni beri amaran kepada kita, wahai anak Adam, jangan kita berlakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala marka, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dah tengokkan kita, dah tengokkan kita, lihatkan kita. Dan Tuhan nak janji baik kepada orang yang buat baik, dan janji ngeri bagi orang yang tidak buat baik, langarnya perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makna kata ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Tidak ada siapa pun di kalangan makhluk yang nak boleh dapat ilmu daripada ilmu Allah dengan cara semuanya, tak ada. Sebab itulah kita berasa kata kita ni orang reti, ada orang reti lagi. Kalau kita rasa kata kita ni mulia, mulia ni sebab apa anak Adam? Mulia dengan sebab dia tahu. Kita ni Allah Ta'ala mulia dengan sebab ilmu. Orang berilmu lah orang mulia di atas muka bumi ini. Maka ilmu Allah Ta'ala yang kita dapat tadi itu, kita tak dapat habis. Supaya apa tu hewat gitu? Kerana nak ayat kata kita ni adalah lemah, kita ni adalah kekurangan, kita adalah tuhamma. Bukannya kuasa itu duduk di tangan kita. Itu makna wala yuhitu nabi syai min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dan di hadap
di atas daripada langit ini ada satu makhluk ya Allah Subhanahu wa taala jadi, iaitu al-kursi. Kursi ini kalau nisbah bagi Allah yang kita duduk ni, langit yang pertama dengan langit yang kedua, langit yang pertama itu seumpama duit apabila kita letak tubik di tengah padang. Nisbah bagi langit yang kedua. Demikian itu juga langit yang kedua nisbah bagi langit yang ketiga, langit yang keempat, yang kelima, kena ketujuh. Selepas daripada tujuh tu adanya kursi Allah Subhanahu wa taala di tengah tu. Kursi Allah Subhanahu wa taala Tuhan tak ada rayak, Nabi tak ada rayak kata rupa lagu mana, hakikat lagu mana. Kita sebagai orang beriman, berimanlah sebagaimana Tuhan rayak. Kata kursi itu ada atas daripada langit yang kita dah tengok ni. Kursi besar mana? Melimpukti segala langit, segala bumi ni melimpukti habis. Nak ayat gapa kita? Nak ayat kata itu makhluk Allah Subhanahu wa taala bahaya menjadikan, yang mengadakan daripada tak ada kepada ada. Adakah tidak kuasa? Tak patut lagi ke kita ambil dahi kita ni sujud kepadanya? Ini nak we kita tu boleh mikir di dalam otak kita. Wala yaudu hifdhuhuma, dan Tuhan tu tak lemah sama sekali dalam masalah Tuhan nak cara, nak bela, nak pegang akan gapo kursi langit bumi semua ni Tuhan belaka dok cara tidak jadi lemah sikit habuk. Itulah Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ali, dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi al azim, dan Allah Subhanahu wa taala sangat besar, sangat perkasa, sangat kuasa. Itu nak kita tertanya di dalam hati kita, kata itulah Allah Subhanahu wa taala yang kita sebagai hamba duk semaya lima waktu, puasa bulan Ramadan, umrah, haji, zakat, zikir, baca Quran, kita itulah Allah Subhanahu wa taala kita. Itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan yang mengadakan kita daripada tak ada kepada ada, dan kita satu hari akan kembali kelik kepada Dia dan berjumpa dengan Dia, kita akan dapat balasan daripadanya. Sama ada balasan itu baik atau balasan itu tak baik, terhenti di atas amalan yang kita kerja di atas muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilussalihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bissabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sebagai kewajipan kita sebagai khatib dan imam ahli jawatan masjid. Apabila naik di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dia pasti pesan kepada umat Islam, kata hendaklah dia itu bertakwa kepada Allah. Karena takwa itu adalah bekalan kita untuk kita nak menunjukkan kepada satu alam yang kekal abadi. Alam yang kita keluar mari kepada dunia yang tak, yang tidak kekal abadi, iaitu alam dunia yang punah, yang binasa. Kita nak kelik wikna dan bekalan kita nak dipakai pula di rumah kita asal, iaitu syurga. Gapa kena bawa? At-taqwa. At-taqwa maknanya gapa? Makna dengan cara ringkas, mana kita junjung retah Allah Subhanahu wa taala. Singti Allah Subhanahu wa taala banca so kita buat rau kertam. Singti Allah Subhanahu wa taala ham pram rau rau kejut sah metang tam. Itu makna takwa, tak ada payah kali. Gapa makna takwa? Tengok kata hak mana halal, mana haram. Hak haram kita berjauh, hak halal kita buat sama ada makan minum, sama ada pakai cari harta benda. Alah, itu makna kata at-taqwa. Itu adalah bekalan yang kita itu nak bawa jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khitam khutbah pada minggu ini insya-Allah, dengan kehendak ki Allah Subhanahu wa taala, kita nak ambil dengan cara ringkas kerana masa tak ada. Satu hari itu sebagai Anas riwayat hadis dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam
ditanyakan oleh seorang perak lembu ataupun unta di padang-padang pasir, mari jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata, siapakah mung ni ya Muhammad? Mung ni munda dakwah, kata mung ni sebagai rasul. Dia tanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sedangkan kita sebagai umat ni tak boleh panggil Nabi Muhammad dengan nama gitu. Kita hendak panggil ya Rasulullah, kerana Allah Subhanahu wa taala larang, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'd. Tak boleh kita panggil rasul kita sebagaimana kita dah panggil sama-sama kita, tak boleh. Hingga Allah Subhanahu wa taala cari dah dalam Quran mana panggil ya Muhammad. Tidak. Ni adat kita. Tetapi orang Arabi yang tidak ada ilmu mana, dia tanya, ya Muhammad, biar jadi langit baming. Nabi kata, Allah, biarkan jadikan apa nama malaikat itu dan malaikat ini. Dia kata, Allah. Lalu syahid kita nak gapo? Nak royak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, royak kata Allah Taala yang menjadi. Maksud hendaknya Arabi ni orang kampung ni, dia tanya kata, ya Muhammad, Allahu arsalaka, Allah kah yang menghantarkan mu mari kepada ini dunia ni? Lalu Nabi kata, "Naam, Allah Taala lah yang menghantarkan." Hendaknya Nabi jawab kata dengan lafaz Allah. Kalimah Allah ni satu nama yang menunjuk di atas zat diri Tuhan yang Maha Bersih, Maha Suci, yang sempurna dengan nama dan perbuatan sifat. Sesiapa yang seru Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama itu, kata ya Allah, langit akan terbuka. Tetapi hendak say, wa antum muqinuna bil ijabah. Nabi kata dalam hadis sahih apa nama Tirmizi daripada Abi Hurairah, Nabi kata, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, li'anna Allah tabaraka wa ta'ala lam yaqbal ad-du'a min qalbil mu'min ghafil. Makna kana? Makna kata, apabila kita seru Tuhan, panggil Allah Jalla wa Ala, nak minta gapo daripada Tuhan, nak mengadu gapo dari kepada Tuhan, hendaklah hati kita tu yakin kata Tuhan dok dengar. Kita dok depan Tuhan kita, Tuhan dok kira dengan kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala tak terima doa dan cara dengan orang yang hati apabila doa hati dok kok lain. Hati dok ingat begitu, hati dok ingat begini. Ha, mari hasutan syaitan. Sebab tu kita kena berasa kata, apabila kita menajak Allah Subhanahu wa taala, hati kita kena dok dengan Allah Jalla wa Ala. Pada akhir ni, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan terlupa kita itu belanjakan harta benda kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya dengan sebab itu tu boleh akak bala petaka dan menyakit daripada tubuh badan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aizzal الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمة، واحفظنا بالإسلام قاعدة، واحفظنا بالإسلام راقدة، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.